Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Takrawi Mandang Wong yang sepasti akan memberikan sebuah inspirasi dan juga pengalaman-pengalaman baik itu pertanian ataupun berbagai hal yang menarik ya. Dan kali ini Takrawi mau memberikan sebuah pengalaman atau sebuah pertanian ya, pengalaman pertanian yang dilakukan oleh teman saya yang cukup bagus, yaitu tanaman kemukus. Nah, kita bisa lihat bagaimana tanaman kemukus ini begitu lebat, dan ini kira-kira baru berumur 3 tahun, ada yang 4 tahunnya. Tadi kita live streaming ya, tapi mohon maaf sahabat, ternyata sinyalnya jelek, jadi kita nggak bisa upload, kita putus saja uploadnya. Nah, kita lihat yang offline saja, kita lihat, tapi maaf ini hanya pakai HP, tapi mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu lihat, ini tanaman baru sekitar 4 tahun, ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, itu buahnya sangat lebat sekali. Dan di kebun ini kira-kira ada sekitar 300 sampai 400 pohon ya, yang jika panen nantinya, kalau awal ini ya kira-kira ya mungkin 20 kilo kering insya Allah dapat. Nah, ini baik sekali. Nih. Dan ini adalah milik tetangga saya atau adik saya tepatnya ya. Beliau juga bisa disuruh untuk menanamkan. Nah, artinya jika dekat dengan lokasi kami ya, di lokasi Temanggung, beliau mau menanamkan di kebun Anda dengan budget kira-kira satu pohonnya itu 15-an ribu dibayar jika sudah tumbuh ya. Tetapi jika jauh ya, sekitar sini ya, harus ada ongkos perjalanannya, karena memang kita ya juga cari nafkah gitu ya. Nah, ini memang tinggi-tinggi karena ini terletak di pohon karet ya. Tuh. Tuh, tapi lumayan lebat-lebat tuh. Lihat yang di sana. Tuh yang super lebat itu. Itu masih banyak lagi, karena ini memang sekitar 400 atau 300 pohon ya. Oke, nanti kita lihat juga kebun milik saya yang sudah ditanamkan oleh beliau ya, saya membayarnya untuk ditanamkan, dan pohonnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu apabila sudah hidup gitu. Saya mau saja karena memang saya tertarik dengan ini kemukus. Ini. Duh, di sana masih banyak sekali. Ah.
tadinya mau live streaming, tapi ya berhubung sinyalnya live primer aja ya. Ya ini yang di apa tanamkan oleh adik saya, milik kebun saya. Nah ini lumayan nih, sudah merambat ya. Ini sudah hampir 2 bulan atau berapa ini ya? Ya, ya, masih banyak lagi itu di sana. Setiap pohon ini memang kita tanam.